Amin amin. Jual 3 ekor sapi untuk nikah, teman-teman. Mas Dim TV, jangan lupa subscribe, like, dan komen sing positif. Masalahnya ini orang positif, masalah bujuknya sing non. Masih di Pasar Sapi Ambar Ketawang. Kita bergeser di bagian paling selatan nih teman-teman. Ada sapi-sapi lemon, sapi-sapi cukup lumayan besar-besar. Lemon. Lemon. Kopirannya? Ayo, kerap kopiran tangan ni. Wah, pegone mantap ini. Sapi-sapi lemon. Serang-serang teman-teman, ada sapi-sapi besar-besar seperti ini, sapi-sapi lemon seperti ini di Pasar Sapi Ambar Ketawang. Hampir jadi barang langka ya, kalau sapi-sapi jantan lemon seperti ini. Wah, langsung dipantau sama Pak Saroji. Kakinya sudah anjal, mau teman-teman untuk dijaga ya, boleh. Nah, untuk tekonnya masih bagus ini, kaki kakinya memang cukup besar besar. Pegone lho, Pak. Mboten niku pun potong. Oh, pas potong. Ini bobot 400-an, 500-an paling 500-an. Sapi potong. Sapi potong. Ini 3 ekor ini 70 juta teman-teman, borongan dari petani. Gue judul apik kok, Mas? Gue judul apik. Okay. Jual sapi untuk nikah nih, Mas. Terpaksa. Amin amin. Jual 3 ekor sapi untuk nikah, teman-teman. Rp70 juta teman-teman 3 ekor. Jos. Terpaksa jual sapi untuk nikah. Gitu.
kira-kira perekornya taksiran bobot 450 sampai 500 kiloan ya teman-teman. Jual sapi potong untuk biaya nikah. Jual sapi 70 juta. Oke, 70 juta berarti sekitar 23-an teman-teman. Rp23 sampai 24 jutaan rata-rata per ekornya. Ini Pak Harsoyo, biasanya kalau Pak Harsoyo beli sapi untuk disembelih atau dijagal. Jarang-jarang ada sapi potong atau sapi belean jantan teman-teman, dan cukup ukurannya cukup lumayan besar-besar, sudah sangat langka di pasar sapi Amber Ketawang. Kalau sapi belean atau sapi potong biasanya rata-rata sapi betina kalau di pasar sapi Amber Ketawang paling banyak. Ekor 70 juta. Informasinya satu kandang nih teman-teman. Ekornya keren, ganteng. Nah, sebenarnya kalau diisi lagi kemungkinan masih bisa nih teman-teman. Kaki-kakinya masih bagus-bagus. Dan sudah kual berapa belum tahu ya teman-teman. Biasanya betina-betina untuk sapi-sapi potong, dan setelah datang sapi-sapi jantan untuk sapi-sapi potongnya jadi ke pusat perhatian teman-teman, jadi tontonan banyak orang tadi. Iya Pak. Lumayan. Kanceng rata apa ini pedet karo kemprong lho. Tadinya emang larang kok maksudnya. Nah, itu siap potong sedanten nang nggih, Pak? Nggih. Iso tekane besaran bodo yo lho lan tekan larang. Mergane dolanan sedulur. Ya paling nggih mboten mantun resiko penyakit niku to, Pak? Mantun niku lho. Nah,
dilemoke terus e saged niki jenenge Pak. Ngono. Tekone niki terus mampu. Terus ngono. Belum dikepeng iki lho. Nganggo borane sampean. Mampu tenan iki lho. Tapi sing mundi kan Pak? Gimana? Tapi sing mundi? Kok sono? Sentolo. Kata yang jenengan apa? Kanes. Nek kula kidul. Nek cerah ning anu, ana kok 3 kilo nang. Nek ora kompleks Kampas Tahu, Mas. Oh, tapi itu saya sak daerah ngoten nggih, itu saya sak kecamatan. Mantap nih tegone. Nggih. Tegon baru naik daun ini. Tiga ekor 70 juta. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita coba jalan-jalan di area Pedetan. Dan untuk pasaran kali ini cukup lumayan ramai teman-teman. Cukup lumayan banyak sapi-sapi yang datang. Pedetan-pedetan supernya juga lumayan banyak. Nggak seperti pasaran yang kemarin, karena pasaran kemarin juga hujan dari semalam. Kalau hari ini alhamdulillah terang dan sapi-sapinya banyak yang keluar. Banyak yang super-super juga untuk pedetannya. Ramai juga pasarnya. Di bagian selatan, tengah, dan utara cukup lumayan ramai. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi.